Okay. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita nak share tentang epitaksis, iaitu hidung, darah dari dalam hidung lah. Okay, bukan di kawasan sini. So, pendarahan hidung ni kita boleh kata ada dua jenis. Ada yang di bahagian luar, maksudnya dalam rongga hidung ni, bahagian luar dengan bahagian dalam. Bahagian luar ni lebih mudah untuk kita hentikan lah. Okay, bahagian luar ni nak hentikan macam mana? Bahagian yang luar ni kita hentikan dengan cara minta pesakit tundukkan kepala. Tenangkan pesakit, jangan bagi dia panik. Ada setengah nampak darah dah panik kan. So kita tenangkan dia, tundukkan kepala. Kemudian kita minta dia tekan hidung selama 2 minit. Okey, tekan. Okey, tunduk kepala. Okey, jangan silang, kena tunduk. Okey. Kemudian bila dah cukup 2 minit, kita minta pesakit untuk buang apa yang ada dalam hidung dia. Okey, kita buang. Okey, nafas keluarkan apa yang ada. Okey, kemudian tahan balik. Okey, nafas melalui mulut, tahan selama 2 minit, kemudian kita buang lagi. Tengok masih ada lah apa darah ya keluar. Kalau darah dah tak ada yang keluar, maksudnya teknik tadi berjaya. Kita tekan ni supaya darah tu akan berhenti sendiri dekat dalam hidung tu. Okey. Kemudian kalau kalau kata ada peluang ataupun ada orang ramai kat keliling, boleh minta mereka belikan ais untuk diletakkan di atas batang hidung ni supaya menghentikan pendarahan lah. Maksudnya bila kita letak ais dekat atas batang hidung ni, then salur darah yang dari tempat lain ke hidung tu akan mengecil, so akan mempercepatkan darah berhenti. Okay, so yang itu untuk pendarahan kat bahagian rongga dalam ni lah. Okay, rongga bahagian luar ni. Okay, kalau bahagian dalam, maksudnya nak pergi sampai ke anak tekak dan sebagainya, first, jangan minta pesakit telan. Okay, kalau dia rasa macam ada darah dekat tekak dia apa semua tu, minta dia luahkan balik. Darah tu tak bersih lah. Okay, takut tak bersih. Kemudian, pakai ribbon gauze ni. Okay, kalau boleh kita tengok ribbon gauze, R-I-B-B-O-N gauze, kain kasar yang jenis ribbon. Okay, saya buka lah. Okay, kita buka. Sama ada nak buka macam ni boleh, ataupun nak nak poyakkan terus pun boleh. Kemudian kita akan dapat ribbon gauze. Ribbon gauze ni sama macam kain kasar yang lain, cuma dia jenis panjang tapi tak terlalu tebal. Okay, so ribbon gauze ni masukkan ke dalam, guna forceps, tolak dia sampai dalam, kemudian tolak seberapa banyak yang mungkin untuk hentikan pendarahan yang bahagian dalam ni. Okay, dia ada bahagian yang sampai ke tekak tu. Okay, so kalau selalunya kita minta pesakit tunduk, kemudian tekan 2 minit, hembus semula. Tekan 2 minit, hembus semula sehingga pendarahan berhenti. Okay, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih kepada juru video kita, Cik Hidayat. Kita jumpa lagi di lain-lain masa akan datang. Terima kasih kerana menonton.